Keripik talas adalah makanan yang terbuat dari talas yang diiris tipis, kemudian digoreng, lalu dibumbui. Cara membuat keripik talas, yang pertama, iris terlebih dahulu kulit sampai bersih. Setelah mengupas talas, talas dipasrah sampai tipis-tipis dengan pasrahan. Ketiga, cuci talas beberapa kali karena talas memiliki lendir yang banyak.
keripik talas yang sudah dibumbui dikemas dengan menggunakan plastik.